beragam masakan Jepang yang lezat. Ayo kita lihat. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Takoyaki. Takoyaki adalah makanan ringan Jepang terkenal dan juga dikenal dengan nama bola gurita. Makanan ringan berbentuk bola ini renyah di luar dan isinya gurita cincang. Siapkan kaki gurita. Bawang Bombay, jagung, daging udang, bawang bombay, jamur, bawang bombay, daging udang. Daging udang. Lalu, tambahkan lebih banyak adonan untuk menutupi bahan-bahan ini. Warna takoyaki telah berubah. Angkatlah dan balik. Dengan garpu. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Daun bawang cincang, biji wijen hitam, bonito flake kering, biji wijen hitam, abon daging. Yuhu, takoyaki.
disajikan. Maaf Mila, ini makanan Anda. Silakan menikmati makanan Anda. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ramen. Ramen adalah jenis mie yang umum di Jepang. Ramen rasanya sangat beragam dan sangat populer di Jepang. Rebuslah mie. Ramen tipis, kenyal, dan lembut. Buatlah bahan dasar miso. Tambahkan minyak, bawang bombay cincang, jahe cincang, bawang putih cincang. Tumis bahan-bahannya. Tambahkan kaldu ayam. Tambahkan minyak wijen. Tambahkan mirin. Tambahkan miso. Miso adalah bahan paling penting untuk sup miso. Sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Telur rebus. Luar biasa, semangkuk ramen miso ini lezat sekali. Maaf menyela, ini makanan Anda. Selamat menikmati.